sore. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan makan ikan lawan corona, yaitu bagi-bagi nasi ikan sebagai bentuk kepedulian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Mari kicap! LKKPN Pekanbaru melalui Wilker TWP Kepulauan Anambas membagikan nasi ikan ke beberapa titik lokasi di sekitar Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nasi ikan merupakan program inisiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud solidaritas sesama manusia di tengah ancaman pandemi COVID-19. Harapannya, dari kegiatan ini, asupan protein masyarakat dapat meningkat dan sebagai upaya menangkal penyebaran virus corona untuk masyarakat Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.